Unboxing tumbler super lucu dan juga gemoy. Lanjut susun belanjaan. Assalamualaikum semuanya, salam sedulur. Jumpa lagi bareng aku Bici Sinta. Oke bun, hari ini aku mau unboxing tumbler yang aku dapat dari hasil penukaran stem yang ada di toko merah. Dan ternyata memang barangnya tuh di luar ekspektasi aku bun. Ini tuh tebel banget bahannya. Di sini aku pilih yang gambar Jimin. Gimana nih menurut kalian, lucu nggak? Perasaan belum ada semingguan ya aku kemarin beli telur dan sekarang alhamdulillah udah beli lagi karena memang sesuka itu makan telur. Lanjut, ini ada petai dua papan, aku potong-potong kecil seperti ini supaya muat di wadah yang kecil ini karena tomat yang dibeli kemarin itu udah habis. Jadi ini aku mau stok lagi tomat karena kan kalau nyambel itu wajib banget ada tomat. Nah ini kita singkirin dulu. Lanjut, aku mau urus percabean. Ini ada cabai rawit sebanyak 1/4 kilo. Kenapa cabai rawitnya banyak banget, apa karena hobi? Enggak ya bun, ini tuh buat aku bikin cuka. Lanjut, ada cabai merah keriting juga karena nantinya aku bakalan nyetok sambal masak. Lanjut, ini adalah tahu putih isi 10. Supaya tahunya jadi lebih awet, jangan lupa kita kasih air mateng sampai dia benar-benar terendam. Kebetulan bawang merah di rumah lagi habis, jadi Pak Su beli bawang merah 1/4. Di sini tuh lagi mahal banget harga bawang merah, 60.000 sekilo. Kalau di daerah bunda-bunda, berapa nih harga percabean dan juga perbawangan? Apakah sama mahalnya? Setelah selesai susun semua belanjaan, aku lanjut mau lipetin pakaian yang sudah kering. Ini aku gerecepin pas selesai isak, mau nunda-nunda lagi karena ini aku udah mager duluan dan alhasil pakaiannya ini nggak kelipat. Soalnya di sini tuh banyak banget semut, jadi aku takut nanti merayap di baju anak aku. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye.